Akhirnya, Prabowo Subianto turun tangan. Soal pencekalan Habib Rizik Sihab, FPI oleh intelijen. Meskipun Mahfud MD cuek. Dikabarkan, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto turun tangan membantu pemulangan pimpinan FPI Habib Rizik Sihab. Diketahui, surat pencekalan yang diterima Habib Rizik Sihab, Imam Besar FPI, bukan berasal dari pemerintah Indonesia, melainkan intelijen Arab Saudi. Menanggapi hal ini, Menko Polhukam Mahfud MD terkesan cuek lantaran hal ini menjadi urusan Habib Rizik Sihab dengan pemerintah Arab Saudi. Kabar adanya surat pencekalan terhadap Imam Besar Forum Pembela Islam atau FPI, Habib Rizik Sihab mulai terjawab. Diketahui, surat yang dibawa Habib Rizik Sihab dalam video yang ia unggah beberapa waktu lalu itu ternyata datang dari otoritas Arab Saudi. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan dirinya sudah menerima salinan surat tersebut dari pengacara Habib Rizik Sihab, Sugito Atmo Pawiro. Dikutip dari kompas.com, menurut Mahfud MD, surat yang dibawa Habib Rizik Sihab bukanlah surat pencekalan dari pemerintah Indonesia. Itu yang dikirim ke saya itu bukan surat pencekalan, bukan alasan pencekalan, tapi surat dari imigrasi Arab Saudi bahwa Habib Rizik nomor paspor sekian dilarang keluar Arab Saudi karena alasan keamanan, kata Mahfud di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis 14 November 2019. Itu berarti kan urusan dia dengan Arab Saudi, bukan urusan dia dengan kita. Kalau ada yang dari kita, tunjukkan ke saya, sambung dia. Mahfud MD pun heran, kenapa Habib Rizik Sihab mengklaim pemerintah Indonesia yang melakukan pencekalan. Ia menegaskan, dalam surat dari Arab Saudi itu, tak ada penjelasan bahwa Habib Rizik Sihab dilarang keluar atas permintaan pemerintah Indonesia. Enggak ada penjelasannya, gitu saja suratnya. Kan sama, kamu mau masuk bandara, orang mau masuk bandara, lalu kamu dilarang keluar karena masalah ini. Enggak ada penjelasannya, gitu aja, kata dia. Sementara itu, pengacara Habib Rizik Sihab, Sugito Atmo Pawiro, mengakui bahwa surat pencekalan yang dipegang kliennya bukan dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Sugito mengatakan, surat itu dikeluarkan penyidik umum di kantor intelijen Arab Saudi. Itu perihal siapa yang ajukan permohonan cekal. Itu atas permintaan penyidik umum kantor intelijen Arab Saudi dengan alasan keamanan, ujar Sugito kepada kompas.com. Sugito menambahkan, Habib Rizik Sihab mendapatkan surat itu dari penyidik kepolisian di Arab Saudi karena kerap diperiksa oleh penyidik di sana. Meski begitu, Sugito tetap menduga pemerintah Saudi tidak memperbolehkan Habib Rizik keluar dari Arab Saudi atas permintaan pemerintah Indonesia. Menurut dia, surat pencekalan yang sudah dia kirimkan ke Mahfud MD sebenarnya bisa menjadi petunjuk bagi pemerintah. Ia bahkan mengaku siap jika diminta bersama-sama pemerintah melakukan penelusuran atas asal-usul surat yang dikeluarkan oleh intelijen Arab Saudi itu. Meski demikian,
Sugito pesimistis pemerintah serius mencari solusi terkait permasalahan kliennya. Saya makanya agak malas, sebab pemerintah ini seperti mencari titik lemahnya saja, tetapi tidak mencari solusi. Mestinya surat yang ada diproses dulu, ditelusuri, bukan malah ada pernyataan seolah-olah suratnya tidak ada, kata dia. Juru bicara Habib Rizik, benarkan surat dari Arab Saudi. Juru bicara Habib Rizik, Abdul Khair, membenarkan ada surat cekal itu yang berasal dari otoritas kerajaan Saudi Arabia. Ya, surat cekal dari otoritas kerajaan Saudi Arabia, dalam hal ini imigrasi, itu benar adanya, ada perintah cekal, ujar Abdul Khair. Abdul Khair menjelaskan surat cekal itu sudah diterbitkan sejak pertengahan serta akhir tahun 2018. Pertama itu tanggal 15 Juni tahun 2018. Nomor perintahnya 68447, kata Abdul Khair. Perintah cekal kedua tertanggal 7 Desember 2018 dengan nomor perintah 26138, sambungnya. Abdul Khair mengklaim surat cekal Habib Rizik itu diterbitkan oleh kantor intelijen kerajaan Saudi Arabia. Dalam surat cekal itu terdapat perintah agar Habib Rizik tidak melakukan perjalanan keluar wilayah Saudi Arabia. Dan akhirnya Prabowo pun turun tangan. Menhan Prabowo akan membantu pemulangan pimpinan Habib Rizik Sihab, pimpinan FPI. Menhan Prabowo akan berdiskusi dengan Presiden Jokowi terkait polemik kepulangan Habib Rizik Sihab ke Indonesia. Karena tadi Pak Menhan sampaikan, beliau akan pelajari dan beliau juga akan berdiskusi dengan Pak Presiden Jokowi, ujar staf khusus Menteri Pertahanan Bidang Komunikasi Publik, Sosial Ekonomi dan Hubungan Antar Lembaga sekaligus juru bicara Menhan, Dhanil Anzar Simanjuntak, di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta. Saat ditanya, apa kewenangan Prabowo Subianto dalam hal tersebut? Dhanil Anzar Simanjuntak menyadari, Menhan tak memiliki kewenangan langsung untuk mengurus polemik tersebut. Sebab, hanya dua lembaga yang berwenang mengurus polemik tersebut, yakni Kementerian Luar Negeri dan Direktorat Jenderal Imigrasi. Namun, Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan, Prabowo Subianto selaku Menhan juga bertanggung jawab menjaga pertahanan negara. Karena itu, selaku Menhan, Prabowo Subianto akan mempelajari polemik tersebut terkait dengan pertahanan negara. Karena sebagian beliau memahami masalah Habib Rizik Sihab ini, kata Dhanil Anzar Simanjuntak. Kemudian beliau ingin melihat perspektif dan kondisi dari pihak kita. Tentu pemerintah, dalam hal ini misalnya BIN dan pihak Arab Saudi, juga nanti kemudian ke Kemenlu, ucap Dhanil Anzar Simanjuntak. Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan, Menhan Prabowo tak membahas pimpinan FPI Habib Rizik Sihab saat menerima kunjungan Duta Besar Arab Saudi di kantor Kemenhan Jakarta Selasa 12 November 2019 lalu. Dubes Arab Saudi berkunjung untuk membahas pertahanan, sehingga tak etis bila Prabowo Subianto menanyakan masalah lain. Yang jelas, karena tadi kunjungan kehormatan, tidak ada hal-hal yang secara spesifik harus dibicarakan. Ini kan masalah etika saja. Jadi, nanti ada saatnya tentu Pak Prabowo akan bertanya terkait dengan isu ancaman keamanan, ancaman dari dalam ataupun dari luar, kata Dhanil Anzar Simanjuntak. Ia mengatakan, pertemuan dengan Dubes Arab Saudi membahas persoalan pertahanan di kawasan regional dan global. Kedatangan Dubes Arab Saudi juga merupakan kunjungan kehormatan
untuk menyampaikan ucapan selamat kepada Prabowo Subianto yang baru saja menjabat Menhan. Tapi, seperti tadi disampaikan oleh Pak Prabowo Subianto, langsung ketika di istana, beliau akan pelajari. Lanjut Dhanil Anzar. Diketahui, Prabowo Subianto berjanji menjemput Habib Rizik Sihab saat berkampanye pada Pilpres 2019 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Minggu 7 April 2019 silam. Saat itu, pada Pilpres 2019, Prabowo Subianto berhadap-hadapan dengan Presiden Jokowi merebutkan kursi RI1. Bagaimana tanggapan Anda?